Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Gujob Channel. Kali ini Gujob Channel kedatangan tamu Oppo A3s yang kebetulan restart terus-menerus tanpa henti, sehingga handphone tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini, kita akan coba cari solusinya. Kita akan coba bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian nanti kita akan lihat di mana ini letak kesalahannya atau di mana letak problemnya. Sekarang kita bongkar bagian belakang atau backdoornya, penutup bagian belakang. Kita akan coba, kita akan mulai dari sini. Setelah itu kita akan coba nanti buka tutup mesinnya. Biasanya hal seperti ini yang terjadi adalah karena adanya satu yang konslet di bagian tombol on off, sehingga seolah-olah mesin membaca, mesin handphone baca sebagai seolah-olah matikan dan menghidupkan. Jadi mesin membaca atau merestart terus-menerus tanpa henti. Dan kita sekarang buka penutup mesinnya. Satu persatu bautnya kita buka, semoga tidak begitu parah ya. Dan malah justru sebaliknya, handphone belum terbuka mesinnya tetapi sudah normal kembali, sudah bisa dipergunakan. Sehingga besar kemungkinan di sini letak kesalahannya atau trouble-nya ada di bagian tombol on off. Dengan demikian, handphone sudah bisa dipergunakan karena mungkin pada saat yang bersamaan ada terjadi tekanan yang menyebabkan tombol dari on off ini seolah-olah membacanya sebagai menghidupkan handphone atau mematikan handphone terus-menerus. Perlu dicatat, perlu diperhatikan oleh sahabatku semua, apabila terjadi hal seperti ini, kalau Anda, kalau sahabatku punya peralatan di rumah, bisa dibuka sendiri, bisa dikerjakan sendiri. Sebelum kita pergi ke service center, kita coba-coba saja dulu, mudah-mudahan berhasil. Oke, saudaraku, demikian video singkat yang kami sajikan untuk sahabatku semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.